these heroes shall be granted a passage across the sea to the undying lands of Valinor. Sauron lives because of you! We are on the cusp of crafting a new kind of power. You remember me? No. Hai, dengan saya Dev. Selamat datang di alur cerita dari film The Ring of Power Season 2 Episode kedua 2024. The Ring of Power Season 2 Episode kedua dibuka di Khazad Dûm, tempat tinggal kaum Kurcaci, di mana saat itu Pangeran Durin bersama istrinya Disa sedang berbelanja di pasar. Setelah menentang keinginan ayahnya, Pangeran Durin merasa bahwa dirinya telah terbuang, namun Disa meyakinkan bahwa dia akan selalu bersama Pangeran Durin dan tidaklah mungkin menukar hatinya dengan bebatuan tambang. Tiba-tiba Disa merasakan getaran di tanah pijakan mereka, lalu dia berteriak memerintahkan semua orang agar segera mencari pegangan. Lama bebatuan runtuh menghancurkan jembatan juga menutup lubang-lubang cahaya satu persatu, membuat kota mereka terperangkap dalam kegelapan. Adegan kemudian berpindah ke Galadriel yang sedang menanam benih bunga di makam kakaknya. Dari belakangnya, Celebrimbor datang mengatakan bahwa dia kedatangan tamu yang tidak terduga. Galadriel terdiam mendengar itu karena dia sudah mengira bahwa Sauron telah kembali. Lalu tiba-tiba, benih yang ditanam Galadriel mengeluarkan akar yang bergerak menuju Celebrimbor dan menjerat tubuhnya ke batang pohon. Dalam keadaan yang tidak berdaya, Celebrimbor mengatakan jika 3 cincin dibuat untuk Raja Elf di bawah langit, 7 cincin untuk Raja Kurcaci, dan 9 cincin untuk manusia fana yang ditakdirkan untuk mati. Lalu, akar menekan Celebrimbor hingga beberapa kayu menusuk dada dan menewaskannya di sana. Semua itu hanyalah bayangan yang terlintas di pikiran Galadriel. Sejak mengenakan cincin, Galadriel merasa seperti dia bisa melihat apa yang terjadi sekarang, bahkan di masa depan. Kepada raja, dia mengatakan bahwa mereka harus segera menyerang Mordor dari arah barat, meski dia tidak begitu yakin bahwa Sauron berada di sana, karena Sauron tidak hanya berambisi menguasai tanah tandus Mordor, melainkan seluruh isi dunia tengah, tak hanya melalui penaklukan, tetapi mempengaruhi pikiran dan kehendak semua makhluk agar tunduk kepadanya. Untuk itu, Sauron tidaklah membutuhkan pasukan, melainkan semua kekuatan cincin. Dengan tenang, raja meyakinkan bahwa Sauron tidak akan mampu menembus Eregion karena dia hanya seorang diri. Raja mengajak Galadriel untuk percaya jika Celebrimbor dan rahasia-rahasianya aman terlindungi karena Eregion dilindungi oleh 2 sungai dengan tembok yang sangat panjang yang terbuat dari batu kaum Kurcaci setebal 3 meter. Saat Galadriel memegang cincin di jarinya, seketika dia melihat Sauron menatapnya. Karena itu, Galadriel kembali kepada raja mengungkapkan bahwa sejak mengenakan cincin ini, dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Begitupun dengan raja, raja mengakui bahwa dia melihat gunung runtuh, air mengering, dan awan hitam berkumpul di atas menara putih. Karenanya Galadriel meminta raja agar mengutusnya ke Eregion, namun raja tidak bisa lagi percaya karena Galadriel pernah tertipu dan Sauron memiliki kemampuan menyesatkan tak hanya hati dan pikiran, tetapi juga mata dan telinga mereka untuk mengubah kenyataan sesuai dengan keinginannya. Tak ingin menyerah dengan keyakinannya, Galadriel meminta raja agar mengutus seseorang untuk mendampinginya pergi ke Eregion. Adegan berpindah ke Eregion. Myrdania datang kepada Halbrand menyampaikan pesan dari Celebrimbor bahwa Celebrimbor tidak mengizinkannya masuk. Namun Halbrand menolak pergi, dia memutuskan untuk menunggu kalau saja nanti Celebrimbor berubah pikiran.
Kepada Myrdania, Celebrimbor mengungkapkan alasannya bahwa dia sudah berjanji kepada Galadriel untuk tidak lagi menerima Halbrand, meski Myrdania mengungkapkan jika Halbrand sedang dalam keadaan terluka. Saat ini Celebrimbor sedang menunggu kabar dari utusan Linden yang akan datang dalam waktu dekat ini. Namun nyatanya, dua utusan Linden yang membawa surat dari raja telah tewas karena penyerangan di perjalanan. Berpindah ke Karasgar di wilayah barat Rune, pasukan yang mengintai pria besar tiba di sana. Di dalam terlihat seorang wanita datang mengeluarkan kupu-kupu dari dalam lenteranya, lalu pelayan menggores luka di tangan untuk mengeluarkan darahnya. Kupu-kupu itu ternyata adalah salah satu utusan yang mengintai pria besar dari season sebelumnya. Dia melaporkan bahwa Sauron telah menemukan bentuk baru untuk menyesatkan musuhnya, namun dia belum menemukan keberadaan pria besar dan hal ini membuat sang raja marah kepadanya. Raja memerintahkannya untuk menemukan pria besar sebelum pria besar mencoba belajar mengendalikan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, prajurit pengintai juga tiba mengabarkan bahwa dia telah menemukan pria besar dan mengetahui cara untuk menangkapnya. Dia meminta raja untuk menyembuhkan kutukan pada tubuh kaumnya dan mereka akan membawa Istar yang terantai. Dia sangat meyakini bahwa pria besar akan menyerah kepada mereka karena jika tidak mau menyerah, maka mereka akan membantai makhluk kerdil yang disebut pria besar sebagai teman. Dalam perjalanan, Poppy dan Nori disibukkan mencari nama yang cocok untuk pria besar. Saat sedang beristirahat, pria besar mendengar langkah kuda mendekati mereka, jadi mereka segera bersembunyi. Ketiga prajurit pengintai yang tiba tidak menemukan mereka, meski mereka meyakini bahwa target berada di sekitar sini. Setelah kepergian para pengintai, pria besar mengajak Poppy dan Nori mencari jalan lain karena jejak perjalanan mereka ini telah diawasi. Di pemukiman Kurcaci, beberapa warga menceritakan rumor yang beredar bahwa gempa besar yang terjadi di Khazad Dûm adalah karena Pangeran Durin mengizinkan kaum elf memasuki wilayah mereka. Disa yang mendengar itu segera membantah rumor, mengatakan bahwa itu tidaklah benar dan mereka akan membuktikannya. Gempa ini berdampak besar bagi kaum Kurcaci, di mana poros cahaya matahari tertutup membuat mereka tidak bisa bercocok tanam. Raja meminta kaumnya mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Disa datang kepada raja menawarkan diri untuk menemukan cahaya dengan melakukan ritual nyanyian bebatuan. Lalu dia pergi bersama dua rekannya dan mulai bernyanyi, di mana suara mereka menggema menggetarkan bebatuan. Namun hal itu justru menutup lubang cahaya matahari yang tersisa. Melihat itu, raja pun merasa pesimis sambil mengatakan bahwa ikatan penyanyi batu yang telah terjalin selama 9 abad telah terputus dengan dinding-dinding bebatuan Khazad Dûm. Merasa tidak memiliki solusi lain, Disa menyarankan agar raja segera mengakhiri perseteruannya dengan Pangeran Durin putranya sendiri, karena Disa meyakini bahwa hanya Pangeran Durin yang bisa memberikan solusi atas permasalahan mereka saat ini. Sementara itu, Pangeran Durin bersama para pria Kurcaci terus menggali tembok untuk menemukan cahaya. Namun, upaya yang telah berjalan berhari-hari itu belumlah menampakkan hasil. Di sana, para pria menyalahkan Pangeran Durin atas bencana yang terjadi adalah karena Durin mengizinkan kaum elf memasuki wilayah mereka. Mereka menunjukkan kebencian hingga terjadilah perseteruan. Sepulangnya ke rumah, Disa mengungkapkan ketakutannya jika saja mereka tidak bisa lagi mendengar suara gunung. Maka dari itu, Disa meminta Pangeran Durin untuk meminta maaf kepada ayahnya. Galadriel datang kepada Elrond mengatakan bahwa surat mereka belum dijawab oleh Celebrimbor. Galadriel juga menceritakan tentang kekhawatirannya jika saja Sauron telah berada di Eregion.
Dia mengabarkan bahwa Raja Agung Gil-galad telah setuju mengutusnya ke Eregion dengan syarat Elrond ikut bersamanya dan beberapa pengawal untuk memastikan keamanan Celebrimbor dan kotanya. Galadriel memohon kepada Elrond agar mau pergi bersamanya ke Eregion karena Galadriel tidak ingin Sauron menipu dirinya untuk yang kedua kalinya. Namun di sini Elrond merasa keberatan karena meyakini bahwa sejak Galadriel mengenakan cincin itu, maka sebenarnya Galadriel sudah menjadi rekan Sauron. Karena keraguannya itu, Elrond datang kepada Círdan untuk meminta sarannya sebagai orang paling bijak di Lindon. Círdan menceritakan tentang kekuatan cincin dan pemanfaatannya untuk kebaikan. Selain itu, Elrond harus yakin karena yang memegang cincin ini adalah teman-temannya yang bisa dipercaya. Bahkan jika Elrond yakin bahwa teman-temannya tersesat, maka Elrond tidaklah boleh meninggalkan mereka. Melainkan Elrond harus membimbing mereka sebelum kegelapan menyebar ke seluruh dunia tengah dan membutakan mereka semua. Berpindah ke pria besar, mereka terus berjalan tanpa henti selama berhari-hari sampai di suatu tempat, pria besar yang kelelahan akhirnya kehabisan tenaga. Tak jauh dari sana, Poppy menemukan bekas pemukiman kemudian keduanya menyeret pria besar ke sana. Poppy mengambil air dari dalam sumur, namun saat ember diangkat, Katrol berputar memukul lonceng, mengeluarkan suara besar yang akan terdengar oleh siapapun di sekitar sana. Mereka meminumkan air untuk pria besar sampai akhirnya pria besar tersadar. Tak jauh dari sana, pria besar menemukan tongkat persis seperti yang dia lihat di dalam mimpinya. Tak lama kemudian mereka terdiam saat sekelompok pasukan pengintai sudah berada di depan mereka. Saat itu, pria besar mencoba menjelaskan bahwa mereka hanyalah meminum sedikit air. Namun, para prajurit justru menghunus pedang, lalu datang kepada mereka sambil melepaskan tombak dan anak panah. Poppy dan Nori bersembunyi di balik sumur, sementara pria besar hanya berdiri tanpa rasa takut. Dengan keyakinannya, pria besar menghentakkan tongkatnya ke tanah dan seketika angin berkumpul membentuk tornado yang menyebabkan badai besar terjadi. Angin itu menghempas para prajurit pengintai, namun pria besar tidak bisa mengendalikan kekuatannya sehingga tornado juga membahayakan Poppy dan Nori. Pria besar mencoba meraih mereka, namun angin besar terlebih dahulu menggulung keduanya. Berpindah ke Celebrimbor, ditemani oleh Myrdania, Celebrimbor mengambil karya proyeknya. Namun, Myrdania tidak melihat apapun pada lempengan besi tersebut. Melihat itu, Celebrimbor tersenyum lalu membawanya ke ruangan gelap dengan sedikit cahaya bulan, di mana karya yang dinamainya sebagai Ithildin itu bersinar memancarkan mahakarya Celebrimbor. Ithildin terbuat dari biji mitril terakhir dan hanya bisa terlihat dengan bantuan cahaya bulan. Di sana juga Celebrimbor terfikir tentang Halbrand yang masih berada di luar. Lalu Myrdania menawarkan diri untuk mengantarkan selimut untuk Halbrand. Kemudian Celebrimbor keluar menemui Halbrand, menyampaikan bahwa jika Halbrand tidak mau pergi, maka Halbrand akan diusir secara paksa karena Celebrimbor tidak lagi bisa menerimanya. Namun Sauron atau Halbrand tidak begitu saja menyerah. Dia mencoba memprovokasi Celebrimbor dengan mengatakan jika pencipta sejati sepertinya selalu bekerja keras. Namun orang lain justru mengambil semua manfaat yang menguntungkan lalu melupakan sang pembuat karya. Pernyataan itu membuat Celebrimbor terdiam seolah menduga kalau Halbrand mengetahui tentang manfaat dari ketiga cincin yang telah dibuatnya. Kemudian Halbrand memutar balik langkahnya sambil berpamitan pergi dari sana. Namun Celebrimbor yang telah terpengaruh menghentikan langkahnya, lalu dia membawa Halbrand masuk bersamanya. Celebrimbor menanyakan apakah ketiga cincin yang berada di Lindon dapat berfungsi dengan baik. Halbrand mengatakan jika cincin itu berfungsi dengan baik dan memiliki manfaat yang besar untuk kaum elf dan juga kota Lindon. Celebrimbor menangis haru mendengar itu. Dia berbahagia karena telah berhasil menciptakan karya besar yang bermanfaat. Untuk merayakan itu, Celebrimbor membuka botol anggur dari zaman pertama yang sengaja dia simpan.
Saat itu, Halbrand mengungkapkan bahwa banyak hal yang tidak diketahui oleh Celebrimbor. Halbrand bercerita bahwa Galadriel mengusirnya setelah mengetahui bahwa Halbrand bukanlah seperti yang mereka kenal. Jadi, dia takut kalau Celebrimbor juga akan mengusirnya setelah mengetahui kebenaran tentang dirinya. Halbrand menyebut bahwa dirinya bukanlah seorang raja, bukan juga makhluk dari negeri selatan, bahkan dia bukanlah manusia fana seperti yang mereka kira. Halbrand mengaku bahwa dirinya adalah seorang utusan Valar yang diutus untuk mengabarkan berita bahwa di dunia ini ada kekuatan yang lebih besar dari kejahatan. Kebangkitan Mordor hanyalah permulaan. Saat ini, keseimbangan dunia tengah sedang terancam tak hanya bagi kaum elf tetapi juga bagi kurcaci dan manusia. Kegelapan semakin kuat, cincin kekuasaan menjadi harapan terakhir untuk memulihkan cahaya. Maka dari itu, Halbrand meminta Celebrimbor untuk membuatkan cincin bagi kaum manusia dan kurcaci. Sampai di sini, Celebrimbor masih belum bisa percaya kalau Halbrand adalah utusan Valar. Tiba-tiba, angin berhembus membuka jendela ruangan mereka. Setelah Celebrimbor menutup jendela, dia kaget karena Halbrand sudah menghilang. Lalu botol anggur terjatuh dengan sendirinya, semua lampu mati, dan api pembakarannya pun padam. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba api kembali menyala dengan sangat besar. Kemudian terdengar suara misterius Sauron yang mengatakan bahwa dia sudah berjalan melintasi debu dan negeri yang jauh untuk mencari seniman ahli guna menyelamatkan seluruh dunia tengah. Dia memperingatkan Celebrimbor bahwa badai akan segera datang dan dia bisa memberikan pengetahuan istimewa bahkan bisa membangkitkan kemampuan terbaik Celebrimbor. Sehingga saat pekerjaan ini terselesaikan, dunia tidak akan lagi memandang Celebrimbor hanya sebagai keturunan Feanor, tetapi dunia dan seisinya akan menghormati Celebrimbor selamanya sebagai penguasa cincin. Kemudian, Sauron muncul dengan penampilan baru sebagai utusan Valar yang bernama Annatar, sang penguasa karunia. Tertipu dengan siasat Sauron, Celebrimbor segera berlutut memberikan hormat. Lalu, Sauron memerintahkan Celebrimbor untuk bersama memulai proyek pembuatan cincin. Hari itu, Raja Gil-galad memanggil Galadriel untuk memerintahkannya pergi ke Eregion bersama 5 prajurit elf yang pemberani dan juga Elrond yang akan ikut bersama mereka. Galadriel berterima kasih karena Elrond bersedia menemaninya, namun Raja mengungkapkan jika Elrond tidaklah bertugas menemani Galadriel, melainkan Elrond ditugaskan untuk memimpin Galadriel dalam perjalanan ini. Episode kedua berakhir di Khazad Dûm ketika Pangeran Durin menerima surat undangan dari Celebrimbor untuk datang ke Eregion. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.